saya kata bid'ah sayyi'ah ma uhditha fi syari'ah ma laysa minhu. Perkara saya ada berbeda, saya benih dari syari'at, pas saya kebeda dari syari'at. Maka ni saya kata bid'ah madzmumah. قال الحبيب السيد زين بن إبراهيم بن سميد رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وسنته في الدارين. dalam pertemuan sebelumnya termasuk dari masalah-masalah sebiasa diperdebatkan kaitan masalah alaqah maulid. Beliau menjelaskan maulid ni ke bid'atul hasanah, berarti cemberi beliau kak dintoh bedah nang egolong na madhab al-imam al-syafi'i otaba madhab Izzuddin ibn Abdissalam otaba imam-imam selain. Saya cebuah ki bid'ah e bagi dua otaba e bagi lima. Cemberi bedah dua mekanisme ulama e dalam mendefinisikan bid'ah secara mekanisme nikah fitah, secara hasil kak dintok ada mekanisme yang pertama eki kak dintok kala bencara mendefinisikan bid'ah kak dintok bisa yak badut taksim bisa etu'um bada bid'ah hasanah otaba madhumumah otaba istilah selebih luas bid'ah haram, makroh, mubah, mandubban bid'ah wajib. Cara abita'aki bid'ah hasanah ben madhumumah mana bi bid'ah kak dintoh beda aslun fi syari'ah atau beda dasar umum nang syari'ah, maka tadi bid'ah hasanah. Mana bi kak dintoh tada perkara asal pas emang masuk dalam syari'ah, tadi saya kocak bid'ah sayi'ah ma'uhditha fis syari'ah malaysa minu. Perkara saya ada berbeda, saya benih dari syari'at, pas saya kebeda dari syari'at. Maka ni saya kata, bid'ah madhumumah. Ulama' kak dintoh, mungkin golong Imam Syafi'i ibn semacamah, memang dari terguna Imam Ibn Sayyidina Umar al-Khattab, ni'matil bid'atu hadhi. Sekus-perkus bid'ah ariyah, ia selam ba'izamna Rasulullah tada terawih berjamaah, bisa ikut apa berjamaah. Berarti Sayyidina Umar ni ke kapasitasnya sebagai khalifah se sunnah la lampana ikut ca'aki Abdu bin Nawajid kerokeke kalaban kerem. Ni ke berbicara tentang agama, maka bid'ah. Cuman pendapat kak dinto berbenturan kalaban hadis saya tebuaki kullu bid'atin dolalah. Karena secara lafal lah kullu okay, sekapin bid'ah sesat, sekapin sesat badan yang neraka. Maka kak dintoh dijelaskan kullu kak dintoh lafal umum yakbalut takhsis. Beliau mendatangkan dalil-dalil yang menjelaskan lafal kullun kak dintoh bisa takhsis. Akati dalam mekanisme usul fiqih lafal umum yakbalut takhsis. Kenapa saya takhsis? Hadis Rasulullah di antara nah man sanna fil islami sunnatan hasanah wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Bal hadis bid'ati bi tabur Rasulullah man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatha fi amrina, siapa orang yang sedemikian dalam tentang perkara ria, perkara agama ma laysa minhu sebenni omong selakan dari agama anyar, dia kata masalah, dia kata mafhum dari mantuk kakak itu, pemahaman dari mantu kakak itu. Oke. Saya nomor dua, cemberi kak dinto, mekanismenya adalah mekanisme kullu bid'atin dholal. Tapi setiap bid'ah kak dinto pasti sesat. Maka tak ada istilah bid'ah hasan, ada istilah saya. Setiap bid'ah muharramah. Cuman apa saya maksud aki bid'ah muharramah? Ma uhditha fid dini wa laysa minhu. Perkara saya ada berbeda aki dari agama, bentak termasuk dari agama. Kipada benza bid'ah muharramah kila.
Cuman pendapat kali itu berbenturan kalau Abu Dawudah hakikat asalnya Sayyidina Umar nikmatil bid'ah tu hadihi. Sakus bagus bid'ah. Maka mereka menjawab, saya maksud bid'ah nang Sayyidina Umar bid'ah duniawiyah, bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa dia. Maka hati ya bid'ah duniawiyah nih, kalau istilah ada istilah haram ta'aruf kan ini urusan agama. Dari dua pemahaman kali itu hasil apa ada? Mun bagian intina ma uhdithah fi dini wa laysa minhu ni kamu haram. Entah itu tang situnga oh aja bid'ah sayyi'ah utang dia bid'ah melolo. Mun ma uhdithah fi dini wa huwa minhu perkara sebab ada dalam agama termasuk dari agama lakar badan naungan aslun atau maqasidun syar'iyah. Maka kadin terbid'ah apapun namanya pada tak haram. Yang situ nge maulid oh dia bid'ah hasanah. Yang situ nge maulid oh dia lahu aslun fiddin, lahu aslun fiddin tak ikut tak bid'ah. Hasil apa ada? Mahir bid'atul madmumah. Apa itu bid'ah madmumah? Berarti musannif Habib Zain bin Sumit ini termasuk saya menqassamal bid'ah. Kita kalaban Imam Asy-Syatibi, kita kalaban la'allahu Ibn Rajab Al-Hambali, saya termasuk pendapat saya nomor dua, Imam Asy-Syatibi Al-Maliki. Al-Jawab, al-bid'atul madmumah hiya ma khalafa nusus al-kitab wa sunnah. Bid'ah madmumah yang bertentangan dengan nas-nas Quran dan hadis. Atau kharrafa ijma' al-ummah atau amadul. Menentang kesepakatan imam-imam. Wa alaiha alhamdu khawlihi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Atas dasar pemahaman inilah perkataan Rasulullah dipakai, yakni kullu muhdatsatin bid'ah, setiap sesuatu yang baru tidak ada di zaman Rasul itu adalah bid'ah, setiap yang bid'ah adalah sesat. Fal maradu bidzalika, yang dimaksud dari hadis Rasulullah tersebut, al muhdatsatul batilah wal bid'ah al madzmumah, sesuatu yang baru yang batil dan sesuatu bid'ah-bid'ah yang tercela.